Hai, sipi-sipi lah. Oh, angkat tangan yang tu boleh berjalan lah. Cing. Eh, salah kunci. Baik. Di tracker Kawasaki 2500. Baik. Assalamualaikum. Oi, Allah, baru lepas menyelam kasut bandel. Ni, kalau kau orang berminat nak cari kasut bandel, kau boleh subscribe lah dekat link brother ni, kedai bandel padu. Sekarang ni dia tengah nak clear stock. Jadi kalau kau orang berminat tu, kau subscribe lah. Kau scroll-scroll gambar yang dia posting tu. Kita support sikit brother ni. Jadi untuk hari ni, korang tengoklah aku mencedok buat lalak kan. Sambil-sambil tu aku nak test phone holder ni. Sebab selama ni kalau aku nak tengok map ke apa, aku memang biarkan dekat atas seat, atas seat motor ni aku biarkan macam tu. Tak apa aku pegang phone tu. Bila dah buat lalak ni kan, memang orang kata satu keperluan lah nak tengok map tu kalau kata kita sesat ke apa. Jadi aku ada beli satu phone holder ni. Dia macam kuat lock tapi lebih murah lah, orang kata knock off. So bila kau dengar knock off tu, mesti kau sangkakan macam alah tak tahan ni. Kau relax kejap. Sebab ada satu YouTube ni, channel daripada Singapura tau. Kau pahal kereta tu tak bergerak. Perangan eh. Ada satu channel dia dekat Singapura ni, dia test lah sebab kuat lock ni harga dia, ya Allah, ya Rabbi, Yahudi gila. Sebab yang pertama, kuat lock ni dia jual asing tau. Benda yang lekat dekat handle tu dia jual asing, and tempat nak letak phone pun dia letak jual asing. And then dia ikut jenis model phone. So kalau kata iPhone, ikutlah model series iPhone daripada 11 sampai ke 13. So kalau Samsung, Samsung. Jadi kalau kau nak beli untuk universal punya pun sama juga, jual asing. So yang knock off ni pun harga lebih, orang kata berapa kali ganda lah. Dia punya murah. Aku cakap kalau yang original one lock, benda tu saja dalam RM100 ke atas. Aku tak pasti, tapi nanti aku akan cari lah, tunjuklah harga dia. Aku tengok kan. So kalau yang knock off punya tu, yang kopi punya, tak sampai RM70 pun, tak sampai RM50 pun ada. Lama sekolah aku dulu panggil ni tak sik masiat tau. Boleh lah. Kita panjat atas ni. Barang menyepi jauh-jauh. Aku malas nak ikat sebab kadang-kadang dia tersengit tau. Dia sengit tepi. Tengok pada jumlah barang. Kau tengok. Sepasang, dua pasang, tiga pasang, empat pasang, lima pasang. Kau rasa siap bagi benda ni free lagi. Dia bagi ni berapa tadi? Empat. Bagi ni empat free. Kalau kau tengok, aku sensasi je bawa tools. Brake pad tak tukar lagi. Ada brake pad depan dengan brake pad belakang. So benda yang aku cakap tu, ni ada. Benda ni dah ada dekat dalam tangan aku hampir berapa bulan 5 bulan pun ada kot. Letak ni bukan nak pakai balik pun. Tu dia. Siap bagi allen key. Steady amat. So benda ni, kalau atas recommendation aku, better kau tukar gam dia. Sebab gam ni tak kuat ni. Sebab kalau aku tengok dekat review orang jahit direct ke casing tu, macam aku, aku ada kelebihan nak tukar gam 3M tape ni. 3M tape yang lebih kualiti. Kalau tampal guna gam yang dia beri ni, memang tak kuat. Cakap tu terang. Ni dia bagi extra. Bagi extra pun adalah gam dia. Ni aku rasa tampal kat rumah kot. Memang sebiji macam kuat lock. Dia ada banyak lagi saiz. Rehat lu. Berapa dia pagi lagi? Tak ada langsung? Later. Assalamualaikum. Air kelapa satu. Gula ais nak? Tak nak gula. Air batu? Air batu nak? Terima kasih. Tak petang macam ni, berkena air kelapa function. Okay. Sarah, sakit gigi mat.
Ni aku baru je telan 4 biji ubat tahan sakit. Tadi aku balik kejap, aku tukar gam, aku tukar casing phone aku. Aku tampal gam TM tape. So yang ni TM tape standard pakai kat GoPro lah. Cuma ni jenis clear. So kalau kau tengok, ini kukus sikit. Okey, jalan ah. Jalan, sambung balik cedok. Ya. Yeah. Alright, kalau sekali tengok ni memang kukuh gila lah. Benda ni pun boleh adjust kau nak kedudukan macam mana kan. So macam ni aku tengok lebih selesa, nampak lebih kemas. Boleh je aku nak turunkan sikit, tapi ni setakat nak demo lah. Sebab kau tengok gegaran dia tak ada apa sangat. Lima sebiji macam yang original. Yeay. Ah, mati. Oh, jeng. Ha, kat sini mana boleh berhenti bang? Ni kalau aku rasa naik turun tangga pun tak salah ni. Ke korang nak aku demo naik tangga? Cuma tak ada aku nak letak iPhone aku je tu kan. Amboi uncle, kau pun nasib baik lah. Main keluar je dengan tak tengok arah kanan dia. You are made of stupid. Later that same evening. Yeah. Settle urusan COD. Fad, kau kena bayar aku Fad. Kau dah dikira ambil perkhidmatan lah lama weh. Ni Fad beli. So aku tolong dealkan lah dengan seller tu. Ni guard. Ni protection. Dan aku pula body, body protector. Agaknya jualan besar kot. Kalau nak K-Tech Papa Roger. Bawa laju-laju kau kawasan perumahan ni tak. Aku tak galakkan eh. Oi, double line tak ada potong tau. Aku je yang degil. Jeng-jeng-jeng. Jalan cepat, cepat, cepat. Hei, sipi, sipi lah. Oh, angkat tangan macam tu boleh berjalan lah. Aduh, kak, kak. Dengar tak tengok kiri kanannya. Ini satu lorong, macam mana boleh jadi dua lorong ni? Kan dah pening. Mana boleh berhenti kat kotak kuning. Oh no. Alamak Azia, boleh jalan Azia deh. How your driving skill? Hey. Dia pancung kanan rupanya. Like that also can lah. Si kemangan tomorrow. What do you want? Ni yang tadi kan. Mana baru lagi. Ni tadi juga. Panas. Panas. One nap later. Tengok YouTube pun tak ada pergerakan tau. Ready. Stay safe. Don't try this. Kita try masuk satu tempat off-road ni. Gegaran dia macam mana. Pula jangan main belakang depan bodoh. Nampak solid gila lah. Tak bergerak, tak berganjak gila. Weh, tak payah beli yang original tu. Tak payah beli yang original. Alamak. Phone pun tak terpelanting. Tapi kalau pakai gamai asal dia tu memang terpelanting lah. Yang sudah maya. Ha!
sorry tak? Tak payah. Nak masuk tak nak. So lah. Oh, nak aku review apa lagi? Dah lah, aku tak nak masuk jalan ni. Kalau aku ada brake belakang, aku naik atas. Brake pad belakang aku tak tukar lagi. Nasib baik aku tak panjat. Dalam mak. Tolong mak. Kalau aku tak nampak tadi memang dah terjunam lah. Riot. Ui. Selut. First time bro naik atas ni. Menarik. Okay, mainlah kita bagi final conclusion. Okay, benda tu memang solid. Macam video yang aku cakap tu, yang video Singapura tu, dia letak dekat handlebar, dia baling daripada tingkat atas sekali, jatuh ke bawah. Yang knock off ni pun tahan. Itu pun dia guna tip yang asal, bukan tip yang dah tukar. So dia buat compare gam yang knock off ni kan tak tahan. Dia pakai quad lock yang original punya, and dia pakai yang Chinese punya. Oh, apa result dia? Memang terbaik lah. So just for kicks, we've got the original quad lock sticker on that phone paired with the cheap lock. Just gonna see which one fails first. Here we go. Nope. Wow. This is good. 31 kilos. So kalau kau beli yang kopi punya, ganti gam tu saja. Sumpah tahan. Kau tengok macam mana. Kalau ada tangga, aku turun tangga. Tapi apa yang ada ni, tu je lah. And benda ni pun aku nak review, dia tak plan pun. So aku tak dibayar, aku tak sponsor, semua duit sendiri. Kukuh, Matt. Nak buka? Tak kisah arah mana. Sini boleh, sini boleh. Contoh eh, masuk kat slot dia. Kukuh. Tak payah nak beli yang original tu. And kedudukan ni, adjust kedudukan macam mana kau nak. Boleh je aku nak center kat mana kedudukan dan ni ke sini. Pusik. Tapi aku rasa yang kedudukan tadi pun dah cun lah. Kau nak phone tu bentuk macam ni pun boleh, tak ada masalah. Tutup pulang pada atas korang lah, korang punya personal preference. Nak macam ni boleh, macam ni boleh. Kalau kata lah handlebar korang tu macam longgar sikit kan, jadi bagi 3 jenis sizing. So kat situ ada 24 dengan 22. Dia 25.4 dengan 22.3. Yang aku pakai sekarang ni untuk size 28. So kalau korang tengok kat situ, waktu kau test, ada longgar sikit, free play, boleh je kau lapik dengan tape hitam atau tape putih. Ikutlah bentuk dia, potong kemas-kemas. Andai kata rasa benda tu lulus lah. Macam aku, so far sangat solid wey. Kalau aku boleh angkat motor aku guna benda ni pun kukuh. Boleh. Wey, aku review tak dibayar tau. Boleh, tak masalah. Cuma macam aku cakap, tukar gam. Dah tu je. Dah nak maghrib, tunggu nak balik. Bang gelap sini tak ada lampu. Okay, kalau korang enjoy dengan video tak seberapa ni, tekanlah like button, share kalau korang rasa nak share. And by the way, happy 2k subscriber. Maybe aku akan bagi free gift kot, buat giveaway. Tinggallah komen kat bawah. Kalau korang tengok video ni sampai habis, aku akan pilih lah random ni subscriber. Aku akan bagi ni merchandise baru ni, Kitek. Tinggal komen kat bawah. Make sure kau tengok video ni sampai habis. Kalau tak, korang tak tahu aku ada buat ni giveaway. Korang akan dapat ni dengan stiker. Make sure komen. Korang tak tahu. Okay, bye. And until next time, peace.